شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Salat dengan beberapa jemaah di dalam satu masjid, misalnya di perjalanan di sudut situ salat pula serombongan, musallanya segedang satu kuyur, tapi salat tiga jemaah. Ya, makanya sebaiknya siapapun yang datang mengikut jemaah yang sebelumnya sampai dia selesai, tidak membuat jemaah yang baru. Walaupun niatnya berbeda, karena yang sahih menurut pendapat para ulama, ya di antara ikhtilaf para ulama, tidak bermasalah berbedanya niat imam dengan makmum. Misalnya imam niatnya salat zuhur, kita niatnya salat asar, maka itu dibolehkan. Oleh sebab itu sebaiknya ketika kita menemukan orang sedang salat, kalau kita punya rombongan sendiri, kita tunggu rombongan kita, atau ikut salat dengan rombongan yang sebelumnya, supaya tadi tidak seperti perlombaan nanti. Berlomba beberapa orang imam di musalla yang sangat kecil itu.